Ketegangan baru antara Moskwa dan Barat meningkat setelah Lithuania memutuskan untuk menghentikan pengangkutan sejumlah muatan melalui wilayahnya ke wilayah Kaliningrad, Rusia, yang merupakan bagian dari sanksi Uni Eropa terhadap Kremlin. Atas kebijakan tersebut, Kremlin pun memperingatkan akan membalas sanksi dengan cara memberikan dampak negatif yang signifikan pada rakyat Lithuania. Tak ayal, keputusan ini pun juga meningkatkan kekhawatiran antara Rusia dan NATO. Sejumlah penduduk kota perbatasan Kirbartai yang dilalui kargo dalam perjalanan dari dan ke Kaliningrad memang mengatakan bahwa mereka tidak terlalu khawatir dengan perselisihan tersebut. Namun, di sisi lain, para penduduk juga ada yang merasa khawatir setelah melihat invasi Rusia ke Ukraina. I feel anger because the war has all people here in Vienna. It's normal thinking what is happening in Ukraine right now. So just thinking always, we remember always about it. Ketegangan yang meningkat juga dirasakan para penumpang kereta yang melewati Kirbartai. Salah satunya saat menggunakan Wi-Fi gratis, mereka harus melihat banyak gambar kekejaman Rusia sebelum mendapatkan akses.